Pada 25 September 1999, tepat beberapa hari sebelum insiden baku tembak di Mota Ain antara TNI, Polri, dan pasukan Australia, sebuah insiden menegangkan terjadi ketika pasukan perdamaian PBB yang didominasi tentara Australia mencoba menerobos base camp Marinir Indonesia. Tapi setelah terjadi perdebatan, pasukan perdamaian PBB itu pun mengalah dan pergi. Lalu seorang marinir TNI bersenjata lengkap yang berjaga meneriaki tentara Australia untuk tidak mengulangi hal itu lagi. This is my best game. Don't repeat again, okay?